Dan kita akan saksikan sesaat lagi jalannya pertandingan di set yang pertama sekaligus pertandingan pembuka bersama saya Malik Wildan dan Bambang Hariri yang akan pertama pemirsa akan dibuka dengan serve. First serve yang akan dilakukan oleh Renaldi Firdaus, Malik Wildan dan Bambang Hariri akan bertugas sampai 9 hari ke depan untuk memandu jalannya pertandingan Anda di sepanjang hari. Dan sebuah poin justru ya, receive yang baik. Kembali set serangan dilakukan oleh UTP. Oh, ada upaya Dick yang hampir saja menjadi poin tambahan. Oh, wow. Kita saksikan pemirsa. Sebalik kali ini. Hasil di set. Ada sebuah upaya kita saksikan. Oh, free ball. Tanindo memiliki peluang. Hasil digagalkan kembali. Dick yang baik. Lakukan open spike tadi. Ya, terjadi rally kali ini. Rally pertama di pagi hari ini masih hidup. Hanya menyentuh bola kembali. Oh, luar biasa upaya dari libero Tanindo. Kita saksikan pemirsa. Open spike kembali. Cukup lama kali ini, Bambang. Ya, betul. Masih cukup panjang. Dan juga belum selesai. Oh, masih hidup. Cukup scramble barusan. Ya, terjadi scramble pemirsa. Angkat. Ah, tanggung. Iya, anti klimak story. Sayang sekali Tanindo, tapi kita kejuaraan ini ya. Muhammad Damar. Gadik yang baik, masih hidup pemirsa kita saksikan free ball. Peluang untuk Tanindo mengejar angka 8, sikat. Oh, ada overpass lagi. Keluar ternyata. Iya, jadi bisa memilih dulu sudut serang. Oh, hampir ace. Coba lakukan serangan kali ini. Dick yang sangat baik dari UTP. Placing. Semampu digagalkan tadi oleh libero. Ya, coba melakukan hal yang sama tadi. Seperti di poin ke-7. Ada upaya receive yang baik. Harus di highlight off. Overpass. Ya. Peluang untuk UTP. Luar biasa. Sambutan selamat datang yang sangat. Jump serve. Receive yang baik. Berbahaya kali ini. Muhammad Damar menuntaskan. Perlawanan dari Tanindo di set yang pertama dengan keunggulan 25-15. Kita akan menuju pemirsa untuk jalannya pertandingan di set yang kedua nanti. Nasional Under 17 2022 dan set pertama tadi berakhir dengan 25-15. Set kedua, Malik Wildan dan Bambang Hariri akan kembali memandu jalannya pertandingan Anda. Dan poin langsung didapatkan dari attack murni open net. Empat sama skor sementara nyaris menjadi ace. Free ball. Peluang kembali. Oh, set yang tidak terlalu sempurna tadi. Kembali ada free ball. Peluang bagi Tanindo. Oh, foot save. Oh, gagal. Ada miskoordinasi tadi. Kita saksikan bagaimana. Muhammad Damar. Hasil di-receive dengan baik set Randy. Mampu melakukan sebuah back attack. Dua pertama. Rafli. Oh, berhasil digagalkan. Iya, berani memenangi head-to-head tadi. Punya Arya Ramdhani, pemain yang tidak kalah tinggi sebenarnya dari Putrada ya. Open spike lagi-lagi. Oh, masih hidup. Free ball pemirsa untuk poin ke-13 bagi UTP. Pipe attack. Ini dia, ini yang membuat kita takjub. Awas, dengan dari tim tuan rumah, receive yang baik. Angkat bola pemirsa. Tanggung tadi, bolanya tanggung dan berhasil dituntaskan. Overpass. Masih hidup. Ada blok. Oh, dinilai belum melewati net. Kembali UTP, masih bisa di-receive. Ada blok dari Putrada. Yang kembali menambah angka. Putra. Sehingga memberikan angka gratis bagi UTP. Mengincar posisi yang sama dan it's point. Game on pemirsa. Dua-duanya dari poin blok. Luar biasa, bahkan tadi gerakannya dua kali melompat dan tetap dengan timing yang bisa menahan. Kali ini serangan dari UTP. Tipbol saja Wildan tapi berhasil jadi poin. Sudah saling mengejar, nampaknya di set kedua kali ini. Dan berbahaya tadi dari receive yang kurang sempurna. Coba melakukan serangan kali ini. Oh, quick yang baik. Di set ini ya, ya secara. Dan tadi selain itu, oh ace, ace Wildan. Ya, ace terjadi. Menentukan. Go big or go home, Aldira. Sangat berani Aldira, luar biasa. Masih hidup. Berbahaya kali ini kita saksikan kembali. Coba lakukan spike.
Ditutup bloknya, memperkuat blok. Oh, berhasil digagalkan kembali. Dick yang sangat baik, overpass. Masih hidup, angkat. Placing, singkat, masuk. Terus terjadi, 24-24. Luar biasa, dia berani lakukan lagi jump serve attack. Placing, mudah dibaca, angkat, singkat. Oh, masih berhasil diblok, lagi. Tipis kali ini pemirsa. Ada receive, kembali, angkat. Set yang sangat baik, sangat berani, luar biasa. Yang harus kita highlight dari 4 poin mereka, satu angka lagi untuk membungkus kemenangan di set yang kedua. Oh, free ball pemirsa, free ball berbahaya kali ini. UTP angkat, sikat untuk menutup set yang kedua dengan skor 25-24. Kita akan kembali tentu saja untuk jalannya pertandingan di set yang ketiga. Mampu. Bengkulu sangat berlangsung menarik dan panas. Dua set telah dimenangkan oleh UTP dengan 25-15 dan 26-24. Serta set ketiga akan kita saksikan lagi. Dan lagi-lagi cross spike-nya harus lebih terukur. Datang. Berhasil digagalkan pemirsa. Free ball kali ini. Peluang bagi UTP. Oh, set yang sangat sederhana. Berhasil melakukan dig tadi. Ya, quick. Jump serve attack. Miftah juga tidak ingin kalah. Free ball pemirsa kali ini. Randy angkat. Sebuah set langsung lakukan. Kontestan yang berlaga pada kejurnas volley under 17 tahun ini. Unggul 3 poin kali ini. Kembali mencoba mengincar posisi 5 tadi. Slide attack yang berhasil di dig. Angkat. Back attack. Oh, berhasil digagalkan. Blok yang sangat baik tadi. Ada sentuhan. Dua kali blok. Angkat lagi. Nah, coba melakukan 3 blok. Ada dummy. Luar biasa. Luar biasa. Mencoba menekan bola tapi juga memantulkan pemain lawan. Angkat kembali. Sebuah set yang baik. Mengincar touch out ataupun juga blok touch. Dua kali blok. Dick yang baik. Angkat. Oh. Ketika bertanding ya, termasuk ada nama seperti tadi Alwi di tubuh Tanindo ataupun Aldira dari tubuh yeah. UTP. Monster block pemirsa, sebuah upaya sangat baik dari yeah. Tanindo. Disip yang baik. Ya, kita saksikan kembali ada block langsung menjadi set serangan bagi UTP. Miftah tadi cerdas. Iya. Yeah. Sip yang baik tadi Randy. Oh, mampu melakukan quick. Rafli. One points away. Free ball. Ya, sengaja dibuat susah free ball ini. Kita saksikan. Betul, hampir berhasil. Free ball lagi bagi tim lawan. Tanindo punya peluang untuk angka 23. Ya, masuk serta harapan mereka. Sebuah serve. Berhasil direceive. Muhammad Damar bersiap. Miftah Bintang to clinch 3 point. For the first time di turnamen juara nasional Under 17 2022. Kita akan membahas pemirsa jalannya pertandingan di sepanjang 3 set pada pagi hari ini. Di mana UTP berhasil memenangkan pertandingan dengan 25-15, 26-24, dan 25-23. Malik Wildan, Bambang Hariri pamit sebentar. Kita akan kembali untuk membahas.